kiwari sababaraha kahengker dina widang infrastruktur kudu ditindak lanjut ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Eta hate kapanggi satutas Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK nembraken hasil pamariksaanana di hareupeun Sekretaris Daerah Jawa Barat sarta sawatara SKPD poe Jumaah isuk-isuk. Satu tas ngokolakan rapat tertutup di Rohang Ciremei poe Jumaah isuk-isuk, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa netelakan, pihakna mandung dengken hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Sababaraha kahengkeran anu kudu ditindak lanjut ku pihakna selesai jina dina widang bina marga. Prak-prakan anu kudu dilakonan dina widang pengadaan barang jeung jasa, diantarana ngaronjatkan status tina widang jadi biro, implementasi SOP, sarta ngahangketkan pengawruh sarta efektivitas kelompok kerja atau POKJA. Baiknya pertama kan kita sekarang sedang ada ditingkatkan statusnya dari bidang menjadi biro. Itu salah satu perbaikinya. Lalu yang kedua, kita perbaiki implementasi SOP. Yang ketiga, penguatan pengetahuan dan efektivitas POKJA. Masih cek sekda, eta hal teh mengaruhan hambalan anu munggaran, patali jeng pamariksaan anu disorangku BPK RI. Dina rongan mah, dina bulan Februari nu bakal datang, BPK Republik Indonesia bakal ngebreh kendei hasil pamariksaan satuluyna. Budi Hartati, Bandung TV.